Timnas Jepang pasang target tinggi walaupun masuk ke grup neraka di Piala Dunia Qatar 2022. Presiden Federasi Sepak Bola Jepang Koso Tashima yakin betul kalau tim Samurai Biru bisa menembus minimal perempat final pada Piala Dunia kali ini. Sebagaimana diketahui, Jepang tergabung di grup E bersama timnas Jerman, Spanyol, dan Costa Rica. Kami harus menang. Kami sangat senang memiliki kesempatan untuk menghadapi tim kuat seperti ini dalam kompetisi. Itu tidak akan mudah, tetapi pertama-tama kami harus melewati grup ini.